persabaraha? Um, udah dewasa uh, 20 tahun. Belum mau pakai jilbab. Masalah. Boleh jadi semenjak kecil nggak diajarin pakai jilbab. Perkenalkan mah nama saya Ibu Juju. Juju. Bukan eh. gemblong, Gemblong di Ciawi. Iya. Bu Juju Eh, Juju nama ibu saya, Mama. Ya namanya Juju juga, Mama. nama lengkapnya siapa? Juju Oh, saya Juwaria. So, si uh, uh. Juju. Masih inget ke? Tadi, apa <laughs> di jadi pohon. <laughs> so, so, Kita so, so. tunggu di ujung, ya tekna. Ya. Yeah. So. so. Mama Bu Juju. <laughs> juju dari emas uh, Mas. Deg-degan. Deg-degan. ibu, <Ipan. Tom laughs> <di> <laughs> <di> <laughs> Iya, saya mau pergi ke situ. Cuci, cuci, tenang, tenang, tenang. Oke, okay. sok. Nah, uh, uh. Ibu Juju <laughs> dari Majelis Taklim Al Ikhlas Cianjur. Iya. <suk> nah, ma Mana, Bu Juju? Mau nanya ma, so, yeah, uh. gimana saya punya hmm. anak gadis, hmm. udah dewasa, hmm. dia disuruh pakai kerudung, nggak hmm. mau, hmm. Saya udah suruh terus gitu, hmm. tapi dia nggak mau terus. Gimana, Tama, dosa gak? Punten hela. saya tanya ce jujur, umur sabaraha? Umur udah dewasa uh, 20 tahun. Belum mau pakai jilbab. masyaAllah Boleh jadi semenjak kecil gak diajarin mati jilbab. Diajarin kau tuh kecil mah, mau gitu mau. Hmm, Boleh jadi udah... pergaulannya karena lingkungan sangat dominan berikan ya. warna kepada anak. Jadi... Jujur kita semua sebagai orang tua punya kewajiban. kum narok wa Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian termasuk anak anak cewek kita dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa menutup aurat kewajiban kita sebagai muslimah? Anda silahkan lihat Al Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kulli wa banatika mu'minin yudanina alaihinna min jalabi bihinna hai para nabi katakan kepada istri kalian katakan kepada anak-anak perempuan kalian katakan kepada istri orang beriman agar mereka menutup dada mereka untuk membedakan mana orang yang muslimah mana yang tidak Makanya saya kalau ada jamaah yang cuma diul-ul hampir dada doang buka bu yang rapi nih wajib ketutup suka ada yang diul-ul kayak pramuka begitu doang itu kan tidak boleh karena Allah yang berfirman menutup dada kita menutup tubuh kita ibu tetap ngomong sama dia suami ibu ayahnya juga tetap ngomong sama dia ya, tetap bawa teman-temannya yang pakai jilbab. Hmm. Karena ini merupakan kewajiban. Kalau seorang perempuan rambutnya kelihatan sama orang lain. Anda lihat. Ketika Nabi Besar kita Muhammad SAW setelah selesai. Di rajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasul melihat perempuan-perempuan digantung rambutnya. Rasul bertanya. Siapa mereka? Perempuan-perempuan yang tidak menutup rambutnya. Maka digantung Rambutnya sampai menggelegak, Menggelak, gatungan golak dengan api ya. neraka. Oh. Nah, tolong apapun yang terjadi, bicara sama dia. Iya, katanya kan, kalau udah akil balik, itu jadi dosa masing-masing, uh -huh. atau orang tua tetap kena dosanya? mah. punten, anak sampai kiamat, tetap anak kita kecil, gede, 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 balik dewasa, dikawini, tetap anak kita tetap kita wajib menjaga mereka di api neraka hmm. terus aja ngomong walaupun hmm. dia sudah punya suami juga walaupun punya suami walaupun mengisi tetap anak kita kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ngomongnya terus hmm. kita berdoa sama Allah yang menciptakan anak kita Allah yang menciptakan hati kita hati anak kita adalah Allah makanya ya mukalib qulub sabit qalbi ada dini jadi hey Allah yang membolak balikan hati, balikan hati orang ini makin dekat kepada agama. Ya, ya, ya. Ya, makasih ya Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kau itu dari kecil harus dibiasain, Ma. Jangan sampai gini. Ntar aja lah udah gede, sayang, mahar udah ngerah katanya. Kata. gede ngerti serangan, ngerti dari mana kalau nggak dibahasain. Iya, iya, iya. Pribahasa iya. mengatakan, Allah bisa karena, karena, biasa. Begitu. Oke. Siap mama kalau gitu. Sok. Bismika. Bismika. Allahumma. <laughs> Meni sampai gini. Meni raus. Ya udah kalau gitu. Udah, ya udah kalau gitu. Udah Kita istirahat dulu sejenak ya, jangan kemana-mana. Tetap di siraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama Yu. Masih di sini di siraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama, Dede. Tanya Mama, Dede. Tanya Mama, Dede. Tanya Mama Yu. Ayo. Ah, Tepuk dulu. Siapa yang ngantuk? Tidak. 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 Siapa yang mau nanya? Tidak. Nah, gitu semangat. Siapa yang mau bobok? Tidak. 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 Oke, okay, silakan bangga, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tanya mama. Eh, itu tinggi nih. Tanya mama yuk. Ayu. Iya, iya. <tik> ya. Kayak ibu diam aja. Kalau gini-gini kayak Cita yang Fashion Week bu. <tik> Gimana bu. Gimana bu? Perkenalkan nama saya Ibu Anne dari Masjid Raya Bogor. Hmm, mangga. Saya mau bertanya sama Mama, Mand tapi di luar tema. Sok, mangga. Boleh. So, boleh lah, uh, boleh, boleh uh. gini mah, uh, kan ada yang berhutang nih sama saya tapi udah lama mah Berut berapa lama? udah hampir mau setahun gitu berapa utangnya? lumayan juga sih berapa? eh, uh, lumayan deh berapa? jutaan lah satu juta lebih lancang, kurang jutaan, lebih jutaan, ya, jutaan. gitu oke okay, terus kan saya pernah dengar katanya membayar hutang tuh hukumnya wajib ya iya yeah. yeah. terus itu gimana tuh dia yang nggak mau bayar hutang itu udah ditagih belum udah bilangnya nggak yeah. punya belum punya yeah, gitu yeah. kadang pas ditagih galakan yang ditagih yeah, gitu betul. ya betul lebih galak yang punya utang bu uh. mau semangat si anu aing <laughs> <laughs> berasa di komporan ipan sarwana <laughs> Pan, jadi jelemak tong sok jadi kompor meledung. <laughs> Baik pemirsa, kata Bu Anne ada orang yang utang ke saya udah hampir setahun, hmm. sejuta lebih berkali-kali ditagih kagak bayar bayar. punten bagaimana menyikapinya? Satu, kita berdoa kepada Allah Ya Allah berikan orang ini rejeki biar bisa bayar utangnya ke saya. Satu, hmm. ternyata nggak bayar bayar. Yeah. Nggak usah khawatir. Dua, ya Allah. Kalau orang ini tidak juga bayar, tolong berikan kepada si Rezeki. Lebih banyak daripada duit yang dia pinjam. Titik. Masya Allah. Lama ini terjadi. Doa dari hati. Ya Allah. Saya sebagai manusia biasa pasti banyak dosa dan kesalahan. Semoga dengan uang yang dia tidak kembalikan bisa menghapus dosa saya. Apalagi Ya Allah Boleh jadi rejeki yang saya terima selama ini Ada yang subhat Ada yang haram Engkau bersihkan dengan caranya seperti itu Masya Allah Anu jangan bingung-bingung seperti Ipan bilang, orang kalau ngutang mah pikarunya. Mm -mm. Nganas, giliran nagih. Mm. Tapi Masya Allah, Robbana makholak tak batila yang harus ciptakan nggak sia kita kan jalan begini kepala tempat otak akal sehat kemaluan tempat nafsu Tinggian otak kan artinya pikirkan pakai otak ya Allah saya punya suami punya anak sekian orang punya rumah punya mobil saya sehat bisa melihat, bisa mendengar Punya perabotan, makan kenyang Baju cukup, Allah cuma sejuta Mahalan mana Harta yang anak miliki Dengan orang yang pinjam, setara sejuta, sepuluh juta Banyakan mana dengan harta yang anak miliki Banyakan mana nu? Banyakan, yang dimiliki. Ba -banyakan yang? yang dimiliki Banyakan yang Yang dimiliki Saran saya dengan semuanya Jangan dunia banget dipikirin Baru di segitu diributin Ya Allah, Alhamdulillah, dan apa yang kau berikan. Biar saya nolongin dia, sedekah buat dia. Kenapa sih? Tidak membuat kita miskin. Maaf. Tolong perhatikan. Yang saya khawatir, duit 10 juta kembali, suami hilang, rumah hilang, anak semuanya hilang, mobil hilang, kesehatan hilang. Pilih mana Anda? Ya hilang 1 juta utang. Saran saya, Bu. Baru minjem segitu aja. Lahir juga gak bawa apa-apa. Sekarang segalanya ada. Mati gak dibawa. Ikhlasin. Baru segitu doang. Ya. Yuk. Tidak membuat kita miskin. Hmm. Biarkan saja. Allah berikan pertolongan dari arah mana. Kita gak tahu. Siapa tahu dengan dia tidak bayar. Kita jadi sehat. Amin. Siapa tahu dengan dia tidak bayar. Kepada kita. Mata jadi bisa tegas melihatnya. Telinga bisa mendengar. Amin. Oke. Oke. Mm. Yeah, ngerti maksud yeah. saya neng ane, yeah, yeah. Yeah. tapi jangan ribut, biarkan saja. Yeah. tapi yeah. mah naon. tapi takutnya jadi kebiasaan. Ya, biarkan saja. kalau memang tidak mau ngasih minjem lagi, bilang maaf, tidak usah, saya tidak uh, tidak ada buat anda. Uh, 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 udah selesai, Beri ongkos 200 ribu selesai kan? Iya iya iya. baru segitu doang. Iya 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 iya. tapi kalau sejuta, kalau semiliar, makanya oh. mamah ngomong gitu dasar juta. Lamun 1 miliar mah artinya kekayaan orang yang dipinjamin, yang berpiutang lebih banyak dari satu miliar. Benar, ya udah begitu aja, nggak bisa susah-susah kok. Lahir gak punya duit iya, 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 iya. sekarang punya duit semiliar mati di bawah enggak? nggak. Ya udah sedekah pan, gak. nih, kompor meleduk. <laughs> Ya, ya, ya. Terima kasih, Mama, dengan jawabannya. Saya sangat ya, puas sekali. Tolong. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.